Karaman kayak gini, ayo kita langsung kawin besok, nggak usah gue rokok. Enggak, barangkali kiseng sing meteng mau nyengat kawin. Ayo, kawin. Ya mau enggak, sing gue rokok sok mau cepat. Ternyata kita yang kena sendiri. Yang dibahas ilmu ternyata di sini. Isi talamte haji. Ada terusane. Ada. Boleh sing enak. Mana istilah kebohan iman iman sifat mihiro ikatud dukhon min dukhulil masjid au majami ibadat wa majasi Quran fa haramahu al Hanafiyah wal Malikiyah wa kar wa kar rohahu Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Ah, sing enak cocok di sini. Pokoknya sudah makro. Pokoknya masih makroan. Makro sama makro haram. Ono ambu sing gak disenengi kan kok rasane mangko. Iku nek didelok teko tawone. Sing gak rokokan iku mungkin sing gak seneng rada kedolan iki. Iki ono malaikat nunggu di kene. Seneng ambune. Iya wis iya. Ono seneng ambune opo sih? Petarane nek ambu iku. Sae to. Kau sing kuat iya wae jur. Ganggu gawe watu. Mengganggu lingkungan. Tapi nanti kita tuh royal kali ya, kalau baru bawah. Lebih dewe, panjine. Nggak tapi sama Nono itu jelas. Cuma ngambu lu, ayo mau. Ya wis, diakoni aja, berarti. Lah iya ngambu ne kaya ngambu kok. Malam Kamis akan datang stok rokok wis. Yakin sampe keliru nek pancet meteng. Aku tok kok sih. Opoke kudu ngombel kampung ayam rokok. Yo ngenteni nang hukum. Yo, ayo kita letakkan rokok. Letakkan semua. Tidak apa-apa, kan. Orang mangane aja kerejaan lebih melaku. Ya tapi mau min deh warung ini. Lek orang mahenole, melebu. Tak murai opo. Tambah ditutup, tambah aman. Kita mana lu gujak pacar. Itu punya warungnya nggak nutup. Wetok. Tidak, panganan pasar kok tidak mengandung berkah karena orang-orang kafir yang lewat itu kepingin toh
Baik itu dari ilang berkaya. Tidak mampu tubuh. Makanya pangan-pangan tidak berkaya. Itu kamu belajar untuk makan berkaya. Ustaz kocok makan di pasar. Kurang makruh paling ini. Dan pakai suharu. Masjidnya setan. Kurang mau ngomong. Semangat. Murahnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pokoknya kayak istighfar. Eh, saya ngaji ini, bik rokokan. Apa ngaji ini rokokan? Oh, pokoknya iso ngalah no rokokan itu ngalah no fadilah yang boleh ilmu. Ayo, lihatin dulu. Ayo. Apa? Atasnya Fadilah yang lebih utama nyambak satu, ya kan? Ibadah sholat sunat 1000 rakaat. Dan rokok itu topik. Ono telu. Jadi ngecil. Masuk rokok itu rokok. Oh, ambil rokokan. Saya ini aku nanti kau pikir. Tidak sih. Ayo saya ini yang tabrak topik. Banyak. Iku lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat satu. Kedua lebih utama daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang sakit. Dua, tiga, nah, ya kan? Lebih utama daripada mengubur jenazah 1000 jenazah. Fadilah utamane fadilah iku ono di sedarung. Dadi wani sik hati jerat iki. Wis aja licin-licin wis. Iku yo ono sing rokokan, ono sing dalan. Aduh wis iki. Kene iki gak ono dadi wah. Kecok kita ini. Tapi rokoknya kapeng. Tajam mo. Lain lu kalau kita nggak cocok, berarti susu sih ya. Oh, tapi lihat bengkak. Gawe mboten angsal, nyimpen meneng toke mboten angsal. Lha kok gara-gara nyimpen garae kate digawe.
mau melok rokok halu. Gelet coy haram. Rekon. Aduh, udah remaja kalah orang situ. Artinya ono masalah iku. Bojo sing ono masalah. Nek dak rokan iso. Nek sing golongane rokan iki tak iki aja. Sing didelok wis sak zamane awakan ya iki rokan. Guru Zaini rokan, saiki Bebluti rokan. Iku wis golongane wong sing top-top kok sawo. Tapi duduk di majelis taklim duduk rokan iki aku nek ngomong masalah iki kan. Rokan di majelis taklim. Sampeyan sik opo ngomong ta? Tidak pernah. Memang lek santai rokok. Sampean biasa ngikuti tak majelis ya? Biasa memang langsung. Biasa memang gitu. Wah langsung, lek Zoom langsung, enggak merokok tapi lek anu, lek santai mah kok. Oke. Opo lek rokok? Nek gak rokok anu di panjangan lo iki pan. Panjang coba. Karena sudah tutup yang pengiran. Tapi yo, pesanan tak tutup rokok ngebes. Biar tu menaikkan. Kalau yang suai lain kan dari dua aja. Tidak lere. Makanya kan belinya ni pakai taubat. Ia taubat. Kenapa ya? Kenapa? Terpakai taubat.